Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Buan Tahun hari ini ya. Hari ini, tepatnya kemarin, kemarin siang, Buan Tahun dengar kalau putrinya Lek Damis atau Dik Lina masuk rumah sakit lagi. Buan Tahun juga belum nonton channelnya karena Buan Tahun kemarin sibuk, nggak tahu sibuk apa, tapi masuk di Brenda mungkin tenggelam dan ada informasi dari teman channel kalau ada Lek Damis ada upload kalau Delina kemarin masuk rumah sakit lagi. Bagi teman-teman nasabahnya Lek Damis yang belum nonton, yuk nonton bareng dengan Bu Anton. Oke, mana yang setuju? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat, salam semangat, tetap semangat dan semangat ya teman-teman. Yuk teman-teman, langsung saja kita nonton channelnya Lek Damis yang mengupload kalau Dek Lina masuk rumah sakit. Sebenarnya Dek Lina sakit apa? Dan teman-teman atau nasabahnya Lek Damis yang belum nonton channel Lek Damis, mau tidak nonton bareng yuk sama aku. Tidak usah panjang lebar, langsung kita klik saja. Berubah apa?
Sakit apapun, Dek Lina, Putri Nyalik Demis, semoga diangkat sakitnya dan semoga sehat walafiat seperti sedia kala. Amin. Untuk Dek Lina, Al-Fatihah ya teman-teman. Dek Lina, ini dari ceritanya Lek Dame sama Mas Zainal itu asam lambung. Oke teman-teman, kiranya cukup dulu video sederhana Buanton nonton channel Lek Damis
yang lagi nilai Dek Lina ya teman-teman. Semoga Dek Lina cepat sehat, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Oke teman-teman, tidak usah panjang lebar. Salam sehat, salam ceria, salam super, salam sukses berjamaah. Burung Irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.